bahwa ada intervensi dari Bapak Wiranto selaku Menko Polhukam di dalam pelaksanaan pemilihan umum terhadap idaman. Terus sekali katakan, idaman dan kawan-kawan. Nah ini. Jadi ini bukan mustahil ada intervensi. Langkah terakhir, kami akan melapor kepada Yang Maha Hakim, Allah, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.